Hai guys, balik lagi bersama saya Fatkul Sidi di channel kesayangan Anda. Oke, hari ini kita mau compare spesifikasi ya dari kedua smartphone yang pesaing berat banget menurut saya di pasaran karena sama-sama laris banget. Dan menariknya, dua handphone ini mengusung sama-sama RAM 2/32GB dan banyak sekali kesamaan. Dan yang di sini kita cari adalah dari spesifikasi perbedaannya. Ya, oke, yang pertama kita lihat dari dimensinya dulu ya. Dari boxnya dulu, sebelum dimensi berlanjut. Boxnya ini ada yang varian limited edition kayak gini modelnya. Dan yang aslinya sepertinya gambar unit HP di sini ya untuk Redmi 9A-nya. Terus untuk Galaxy A03 Core-nya kurang lebih seperti ini, ada gambar unitnya dan dapat bundling dari Telkomsel. Ada tulisan Galaxy A03 Core dan sedangkan di sini ada tulisan Redmi 9A di bawahnya. Baik, kita masuk untuk spesifikasi dari bagian dimensinya. Untuk beratnya sendiri dari kedua smartphone satu ini, yang pertama Samsung A03 Core memiliki berat 211 gram, sedangkan untuk Redmi 9A mengusung berat seberat 196 gram. Ketebalannya 9 mm dan ini 9,1 mm. Jadi secara berat HP Redmi 9A ini lebih ringan. Cuman untuk ketebalannya Galaxy A03 Core ini lebih berat dibandingkan Redmi 9A. Jadi poinnya sama ya, sama-sama memiliki satu perbedaan. Oke, kita lanjut untuk material yang digunakan. Kedua smartphone ini sama-sama menggunakan body dari plastik yang didesain kasar, tidak glossy. Jadi kemungkinan kalau kalian nggak suka yang mengkilap-kilap, ya ambil aja dari salah satu handphone dua ini. Terus untuk ukuran layarnya sendiri sama-sama mengusung ukuran layar 6,5 inci. Jadi sama-sama bonsor dan sama-sama besar layar yang diusung sendiri ya. Nah untuk resolusinya 720x1600 HD Plus. Itu sama-sama menggunakan HD Plus, belum full HD Plus. Jadi resolusinya masih mentok di 720x1600 HD. Layar yang diusung berjenis PLS TFT untuk Samsung Galaxy A03 Core-nya sendiri, sedangkan di Redmi 9A ini itu mengusung LTPS IPS LCD. Jadi udah lumayan kontrasnya lebih menangan Redmi 9A ya, udah cukup cakep lah kalau buat kalian miliki. Jadi satu poin menang untuk Redmi 9A. Terus untuk prosesor yang diusung dari 9A ini juga sudah lebih cakep. Dari 9A ini mengusung prosesor dari MediaTek Helio G25. Sedangkan untuk Samsung sendiri masih di Unisoc ST9863A. Jadi ini masih setara dengan mesin yang diusung oleh HP-HP Advan atau Infinity Class N ya. Kalau ini udah cukup lumayan, sudah menggunakan MediaTek Helio G25, HP gaming kelas ringan. Versi Android-nya ini menang di Galaxy A03 Core karena mudah menggunakan versi Android 11 Go Edition yang paling terbaru. Sedangkan di Redmi 9A masih menggunakan Android 10 dengan MIUI 12. Lalu kita berlanjut pada varian RAM-nya. RAM-nya ini untuk 9A mengusung 2 varian RAM, 2/32GB dan 3/32GB. Sedangkan di A03 Core hanya 2/32GB saja. Jadi untuk pilihannya lebih asik atau lebih banyak ke Redmi 9A-nya. Selanjutnya kita berlanjut pada bagian kameranya, teman-teman. Yang penting nih, di Samsung Galaxy A03 Core masih menggunakan single kamera yang beresolusi 8 megapiksel kamera belakangnya dan 5 megapiksel kamera depannya. Nah, sedangkan di Redmi 9A-nya ini menggunakan resolusi yang lebih tinggi meski sama-sama menggunakan satu kamera, yaitu 13 megapiksel dan kamera depannya 5 megapiksel. Untuk resolusi perekaman videonya ini sama-sama mentok di 30 fps ya, 1080 30 fps. Jadi buat teman-teman yang cari kamera itu mending saya rekomendasikan ke Redmi 9A karena resolusinya lebih tinggi dan jenis layarnya juga lebih oke. Otomatis hasil kontrasnya
dari gambar video ataupun foto itu lebih cakep dibandingkan dengan Samsung Galaxy A03 Core. Lalu kita beranjak pada kapasitas baterainya nih teman-teman. Dari kedua smartphone saat ini sama-sama mengusung baterai 5000 mAh. Nah, sama-sama gede ya, otomatis juga tebal. Ketebalannya sudah saya sebutkan di awal tadi, mencapai angka 211 gram dan 9,1 mm. Di angka 9 itu udah tebel banget untuk kelas handphone. Jadi buat teman-teman yang gak suka HP berat, gak perlu ngambil HP ini, karena ini tebel dan gede HP-nya. 6,5, baterainya 5000, dan pengisian baterainya pakai 10 watt, gak begitu cepat untuk isinya. Jadi baterai 5000 dengan 10 watt mungkin kisaran 2 jam setengah sampai 3 jaman ya. Lalu kita beranjak pada harganya, Redmi 9A. Untuk varian RAM 2/32 GB dibanderol harga Rp1.350.000. Sedangkan untuk varian 3/32 GB dibanderol dengan harga Rp1.450.000. Nah, untuk Samsung Galaxy A03 Core ini murah meriah banget. Membawa varian RAM 2/32 GB hanya dibanderol dengan harga Rp1.199.000 saja. Jadi murah meriah banget dari kedua smartphone satu ini. Wajar banget kalau di pasaran sangat ramai dan sangat dicari dari kedua smartphone satu ini. Yups, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang nyari handphone termurah dari brand-brand terkenal di Redmi ataupun Samsung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Fat di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.